Halo Re, pindang sambal matah bikin betah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana Re? Karo aku Yose Lope yang love banget. Kali ini segmennya adalah mangan Re. Teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini aku dikasih kesempatan makan pindang sambal matah. Tuh. Pindang sambal matah. Ini pasti enak banget teman-teman karena baru kali ini aku pingin tadi pagi beli pindang terus aku bikin sambal matah pasti rasanya manyos. Kita langsung makan ya. Benar-benar mantap sambalnya. Tim dulu aja. Kita akan coba pindang sambal matahnya. Ya. Pindangnya. Pindangnya udah mantap. Kita tambahin sambalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Aku jadi ingat dan kangen pindang bakar di Nusa Penida sebelumnya pura dalam pep. Enak banget. Embuhku nek sambal mataku nggak bisa dijauhkan. Bener-bener enak banget. Senapihin. Aku nggak itu nggak bisa lepas dari sambal mata. Apapun makanannya, sambalnya sambal mata. Tapi kalau soto dicampur sambal mata gimana rasanya ya? Wow. Sambal matanya teman-teman. Masya Allah, enak sekali. Ngombe obat mak sampai kayak ngono waktu Nah, hewan apakah ini? Sambal bawangnya cuma sedikit, sambal mentahnya tinggal cuma sedikit. Soalnya aku bikinnya tak cepat bisa mama. Ya apa cantiknya nak?
Cinta udah bisa jalan teman-teman, tapi saya seneng-senengnya baru bisa jalan. Jadi kayak cakar PDB ini malah. Iya, aku cantikin nak, cantik. Rambutnya rambut hitam. Sambelin tak. Gua aku nenang sambil mata aku rek jenjang geragas. Kapan-kapan aku akan ajak kalian makan di warung-warung pinggir jalan di trotoar. Ya rasanya enak banget. Masya Allah, bikin enak makan teman-teman sambil mata ini. Dulu aku makan sambal mata tuh kayak gimana itu loh. Ini sambal apaan sih itu loh. Kalau di Jawa kan umumnya diulek. Kalau di Bali kan dirajang. Lama-lama jadi ketagihan. Terus kayak rujak kuah pindang atau rujak kaldu pindang. Wah. Awal-awalnya teman-teman. Ini rujak apaan sih? Lama-lama tahu rasanya. Tiap hari aku beli rujak. Tapi rujak kuah pindang itu kadang yang bikin enak itu terasinya. Jadi kalau terasinya kadang yang agak bagusan itu lebih enak. Aku paling nggak bisa meninggalkan kepalanya ini. Karena seneng kreket-kreket. Apa ya? Seneng didis. Apa bahasa Indonesia-nya? Ya seneng gini lah. Matanya.
Aku kalau enggak usah nangis. Sup kepala ikan itu aku biasanya beli di Pantai Sanur. Berarti belinya di pinggir pantai. Nanti aku akan ajak kalian insya Allah jalan-jalan dan makan di sana. Sampai otak-otaknya tak makan. Aku kalau sup kepala ikan juga gitu, benar-benar bersih. Rasanya mak nyos banget. Dan ternyata love banget. Rasanya mak nyos luar biasa. Terima kasih buat kalian semuanya yang menonton dimanapun berada. Ya selalu hadir di channel aku yang sederhana ini. Di channel Yosi Lopi bersama keluarga tercinta. Pokoknya dukung terus di channel aku Yosi Lopi dengan cara like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian atau sahabat-sahabat kalian atau siapapun itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di segmen selanjutnya insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, limpah rezeki, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya udah, aku Yosi Lopi pamit undur diri. Sampai jumpa. Yosi Lopi love banget.